Oke, keren, keren. Macan, kan ngobrol. Lahir di rumah. Bakal ngebahas lagu berikutnya CINTA. Nah, menarik itu. Menarik sih. CINTA. Ngebet CINTA nya. Tapi itu kan, hah? Nah? Karena CINTA. Nah, karena itu sedikit menarik itu kita flashback ke 2011 ya. Waktu itu benar-benar banyaknya festival tentang lagu cover dan di lomba kenya, dan kita kebetulan dapat juara dua dengan yang penyelenggara itu Radio Ardan sama Bank BUMN yang ada di Indonesia. Yep. Nah, betul. Alasannya tuh memang kudu CINTA pada waktu itu 2011. Alasannya yang pertama, lagu itu lagi banyak yang dengerin. Mungkin kalau bahasa ayo nama hit atau viralnya. Nah, ayo nama viral. Dulu hits top, misalkan top 10 hits. Oh, nah, itu yang pertama. Itu yang kedua tadi, karena kan kita sering manggungnya dulu. Yes. Jarang juga yang bawain itu. Kemudian kalau ada pun sekalipun yang bawain, paling versi yang versi aslinya. Terus alasannya ya tadi lagu pengen lagu nih rada di kencengin temponya. Ya temponya dikencengin nih, berarti kita pilih lagu yang slow, ya itu lah lagunya CINTA, karena lagu ya lagi hits gitu. Itu aja ya dan berhasil kita jadi juara dua. Itu pun persiapannya cuma satu hari kan ya. Tapi kan ngaransemennya nggak satu hari lah bos. Iya, maksudnya persiapan ikut festivalnya. Oh ini kan beda ya, kalau aransemen mungkin udah dari lama, tapi kan kita kalau menghadapi event tuh kan persiapannya bukan hanya lagu aja, termasuk apa wardrobe juga, terus ya gitu. Menarik. Tapi di situ festivalnya bukan hanya cover aja. Jadi di festival karya, itu harus karya, ada lagu karya sendiri. Nah, kebetulan kita kan banyak nih, itu juga mau lagu yang mana nih? Kita kan selalu berembuk ya diskusi gitu. Mau lagu yang mana? Yang karyanya, yang lagu orang lainnya yang mana? Dengan aransemen apa? Gitu. Dan kan waktu 2011 kita ngaransemen si lagu itu dengan formasi satu gitar, satu keyboard ya. Sekarang 2023 iki pada akhirnya pasti mane dengerin di 2011 aransemen CINTA gitu. Kumaki 2023 pada akhirnya oke orang nungisian. Pada dulu waktu dulu tuh nyimak lah pas kalian, pas saya lagi betahna ulin. Betah main-main nyimak. Nah, untuk versi yang kemarin dan sekarang menurut saya lebih ngeblend lah, lebih quickie banget. Tapi orang cek si bajek ini entah quickie banget ya. Tapi emang walaupun itu aransemen 2011, pas kita coba di 2023 enak sih. Iya. Enak tuh, Dek.
Mungkin jadi pembedanya itu di part-part intro ada keyboard, sekarang diganti sama gitar. Justru 2023 lebih ke fresh gitu, fresh. Apakah pembawaan dari vokalis ngora gitu? Oh itu bak, itu tidak menutup kemungkinan salah satu faktor pendukung itu juga. Karena ada pembahasan dari Ahmad Dhani sama Andra ngobrolin tentang Andra, lu mau enggak sampai 70-80 tahun ben-benan? Mau dong, cari vokalis muda. Tapi kan ini mah bukan karena ada personil kita yang kudu dipecat, enggak lah, karena dengan kesibukan yang oke, enggak bisa bersatu pada akhirnya gas dengan formasi sekarang warna baru ya. Oke, pokoknya saya nah, pun, cep, ini kumah saya pun canditannya pada amat, tapi ini saya pun tuluykeun we lah. Saya pun orang baru yang denger gitu. Oke. Okay. Masuk ke sini. Tarikan ngomongnya. Ya saya pun saya pun orang termasuk orang baru di sini. Setelah tapi tadi kan dikeresekan kan? Jadi plastikan. Ini setelah denger lagu CINTA yang di cover siap. Siap. Tadi mixer. Tadi. Iya gagah yang ngobrol. Dengan versi Kuiki, ya. Kayak ada yang beda gitu. Ya. Ini jauh di luar ekspektasi. Alat. Nggak dia suka deh. Nggak ada kata aja. Pokoknya mau nyoba apa sih akustik? Oh jangan. Janganlah. Pokoknya tunggu nanti tayang di channelnya mana? Quicky Band Official. Jangan lupa juga di follow TikToknya ya. Iya. Sama. Quicky Band Official. Jadi di TikTok itu video-videonya jadi ada short video kayak lagi kita lagi take berproses ya, proses BTS produksi lah. Gitu kayak gimana nah di videonya di situ ada. Ya, BTS lah. Oke, pokoknya oh tadi yang itu kenapa apa? Beda aransemennya gitu. Kenapa Hakmat kudu bikin notasi anu di luar nalar sebenarnya. Karena itu sepakat orang ngisian buat drumnya ngeblend lamun terus diulik tapi pada akhirnya oke disepakati dan ngeunah. Nah, bisa gitu. Bisa gitu karena dulu itu kan ada keyboard synth biasanya ada apa intronya pakai synth terus pakai gitar. Di gitar kan ada diisi lagi yang lain. Hah? Terus kalau nggak ada synth gitar mau ditambah synth lagi saya kurang ini ya kurang setuju. Jadi kan karena kita kalau nambah synth lagi kan saya nggak ada dua pemain gitar jadi ngisi gitar terus ada yang kurang lagi ya udah saya masukin aja jadi agak centil-centil dikit lah. Iya karena kalau pakai synth atau pakai ada piano lagi nanti jadi suasananya enggak fresh ya. Iya. Nah, apalagi penguatan dari sang vokalis gitu ya. Yep. Sang vokalis itu. Apalagi sekarang itu sebenarnya lebih suka ada warna akustiknya lebih keluar yang lagu di CIMTA itu jadi. Oh iya itu. Saya apa ya? Kalau pribadi itu lebih fresh. Oh ini lebih enak nih ada sentuhan akustiknya. Iya sih. Itu sih. Tuh, ini bagus banget. Nu mana lah, kalau tuh ini sawahnya, sawahnya. Ada jalan tuh. Ulah dikitu-kitu sih sawan. Pokoknya mah lanjutkan ya. Ya betul. Oh, dari Cipoy Kumaci coba apa yang menarik dari mana? Lagu CINTA dengan versi 2023. Nggak tahu kenapa pokoknya bisa keren. Iya aing ketah keren ini. Terus jadi emang begitu. Anjing begitu goblok. Serius. Ya kayak ada sedih tapi bisa joget gitu lah.
sedih bisa joget. Menarik ya tadi. Oh, jadi menurutnya jadi si liriknya sad. Tapi si arrangement-nya yes. Oh, mungkin betul. Kalau dilengkapi itu sedih tidak harus murung berartinya. Betul. Bener kan? Kata hari ini. Sedih itu tidak harus murung, guys. Sedih itu tidak harus murung, guys. Kukira lagu, ternyata kisah. Oke, okay. Kalau begitu karena nanti kalau ngobrol lagi mual jadi nanaon. Tunggu aja lagu CINTA dengan versi Quicky di channelnya Quicky Band Official. Ngomong semaunya tentang semuanya. Terus nanti kalau di video klip ada klipnya keluar, nanti komen juga mau kita kira-kira kita nih cocoknya collab sama siapa, featuring siapa. Yes. Dan thank you banget buat Bumi Bodas, Second Shoes, sepatunya keren. Okay. Mantap. Sukses terus buat Bumi Bodas, yes. Second Shoes. Oke. Okay. Wah, ya. Oke, okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Bertahan satu cinta, bertahan satu